الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا الأستاذنا وللخصوص إلى المؤلف الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وللخصوص إلى المحقق الأستاذ محمد مسرور حمزة وللخصوص الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر وخصوصا إلى شيوخنا وللأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحييكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنما الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد الحمد لله. Segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan dan menciptakan kita yang asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani. Lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat lagi kita sama-sama berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dinamakan ia sebagai Masjid Kampung Banjar, Teluk Intan, Perak Darul Ridwan. Bagi membicarakan sebuah kitab yang dinamakan akan dia sebagai Syama'ilur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah suatu kitab yang dihimpunkan oleh seorang muhaddis iaitu Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala dalam menceritakan perihal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengatakan tentang sunnah Nabi, sunnah Nabi. Namun bagaimana nak mengetahui tentang sunnah Nabi? Inilah salah satu daripada mutiara yang ditinggalkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala untuk menjadi pedoman bagi kita, untuk kita menjadikan rujukan bagaimana tata kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini kita sambung lagi perbahasan kita, telah sampai kepada bab yang ke-35
yaitu babun majaa fi dhahku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab pada barang yang telah datang pada menceritakan tentang dhahka, cara ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga termasuk dalam kalangan al-bashar. Al-bashar ni makna manusia, dan manusia itu tadi diciptakan oleh Allah Taala dengan nalurinya. Nabi juga, kita sedia maklum, kalau kita ngaji tentang sifat 20 tauhid, ada sifat wajib bagi Nabi, ada sifat harus bagi Nabi, ada sifat yang mustahil bagi Nabi. Masya Allah. Jadi kalau ada sifat harus bagi Nabi itu apa dia? Serupa ia dengan manusia. Jadi orang yang ketawa, orang lain menangis, begitu juga Nabi SAW mampu juga tertawa, mampu juga menangis. Ini membuktikan baginda Nabi SAW minal bashari. Namun al-imam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-imam al-Busiri rahimahullah ta'ala menukilkan perihal baginda Nabi di dalam kitabnya, mengatakan Muhammadun basharu lakal bashar. Muhammad itu manusia tapi tak macam manusia. Ini sebab kata Muhammad itu manusia, lakal bashar, tapi tak macam manusia. Bal huwal yakuti bainal hajar, dia itu umpama batu yakut, iaitu permata yang bernilai di antara batu-batu jalanan. Masya Allah. Jadi hari ini kita akan sambung pada hadis yang ke-219, hadis daripada Jabir bin Samurah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وبعلومه في كتابه ونفعني في الدارين الآمين. كتب pengarang kitab rahimahullah ta'ala. حدثنا أحمد بن مانع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاء عن سماك بن الحارب عن جابر بن سمرة قال كان في سقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خموسة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكهل عينيني وليس بأكهل. أحمد بن مانع bercerita kepada kami, ia berkata Abbad bin Awam bercerita kepada kami, ia berkata Al-Hajjaj iaitu Ibn Artah memberitahu kami dari Sima' Ibn Harb daripada Jabir Ibn Samurah. Yang saya baca-baca tu kat mana dia punya tulisan tu? Dekat keterangan. Bahawa tu kan ada keterangan. Yang keterangan tu saya baca, yang dikatakan Ahmad Ibn Mani' Abbad Ibn Awam Hajjaj. Itu disebut di situ. Baik. Daripada Jabir bin Samurah, ia berkata kedua betis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wa baraka wasallam tidak besar dan sesuai dengan bentuk tubuhnya. Baginda tidak tertawa, cukup sekadar tersenyum. Apabila aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatiku berkata betapa hitam pelupuk mata baginda, padahal baginda tidak bercelak. Ini masya-Allah. Jadi salah satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang mengatakan hadis ini hasan gharib sahih. Masya-Allah. Walaupun kita sedia maklum dalam cerita ini Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah taala memulakan ceritanya dengan perihal betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksudkan sebagai saqa atau saqi itu makna labu betis. Labu betis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi khumusatun. Khumusatun ni maknanya dia bukan kecil. Humusatun ni kalau kita nak kata kecil, saghiratun tu kecil. Tapi humusatun ni maknanya sedang elok dengan tubuh badan dia. Ada orang badannya kecil tapi labu betisnya besar. Macam orang atlet, badan dia kecil tapi labu betis dia agak besar kalau dia jadi atlet berlari. Tapi baginda Nabi SAW tu geometri tubuh badannya tu sempurna. Nak katakan betisnya dan juga apa nama ruh Nabi SAW tu sendiri telah sempurna. Itu sebab dalam riwayat cerita, kalau perihal betis Nabi SAW ni membuatkan betapa ramai daripada kalangan sahabat jatuh cinta. Tengok betis je. Yang kata tengok muka, tengok betis. Bukankah suatu hari baginda Nabi SAW mengenakan pakaian yang berwarna merah, lalu Nabi keluar pada waktu malam? Ketika itu aku mendapati Nabi SAW keluar dengan memakai jubah merah yang terangkat isbal. Itu terangkat jubahnya hingga menampakkan betis baginda Nabi SAW. Ini kata siapa? Barra' ibn Azib.
Barra mengatakan, aku memandang kepada betis Nabi SAW, lalu aku pandang kepada bulan purnama. Lalu aku pandang kembali kepada betis Nabi dan aku tengok pada bulan purnama. Dan aku pandang lagi betis Nabi dan kulihat pada bulan purnama, maka takkib, bersungguh aku mengatakan, tidak lebih cantik daripada bulan itu melainkan betis Nabi SAW. Sampai begitu sekali. Punya sahabat ini mengagumi bentuk tubuh baginda Nabi SAW. Jadi dalam cerita ni, dia cerita dulu tentang betis Nabi SAW, menunjukkan keseimbangan baginda Nabi itu, tubuh badannya sangat cantik. Jadi perkataan Jabir radhiyallahu anhu mengatakan agak kecil itu maksudnya serasi dengan seluruh keanggotaan tubuhnya baginda Nabi SAW. Seperti inilah yang selalu dipuji. Masya Allah, ada orang puji. Dan ada juga betis yang menjadi lucu. Contohnya betis siapa? Iaitu betis seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan orang kerdil. Kita maklum, Masya Allah. Abdullah ibn Mas'ud ni dari kalangan orang kerdil, dia kecil orangnya. Lalu tu sebab setiap kali ada tugas-tugas berkaitan mengambil kayu siwa atau kayu arak untuk berus gigi, Abdullah ibn Mas'ud lah orang yang terawal untuk manjat pokok, insyaAllah. Jadi ketika Abdullah ibn Mas'ud menaiki pokok, lalu dia panjat pokok tadi, sahabat-sahabat di bawah ni mendongak memandang Abdullah ibn Mas'ud dan mereka ketawa. Yadhakun ashabi, ketawalah para sahabat ni tadi. Maka Nabi memandang kepada mereka. Sebab apa mereka ketawa? InsyaAllah, tabarakallah. Sebab apa mereka ketawa? Mereka ni bukan kata gelak tak. Dia macam menahan ketawa. Namun disebabkan lucu yang teramat, dia tak mampu tahan. Kerana melihat betisnya Abdullah Mas'ud tu kecil. Jadi maknanya apa? Orang Arab suka tengok betis orang. Hati-hati. InsyaAllah, tabarakallah ta'ala. Bukan nak bagi tahu maknanya orang ni kuat berjalan ataupun tidak. Tu sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Ba'adzubillahi minasyaitanirrajim li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wasa. Rihlata, rihlah ni berjalan. Asyita'i wasa, pada musim hujan atau pada musim panas mereka berjalan je. Itu kekuatan orang Arab. Subhanallah taala anu. Jadi bila memandang kepada betis Abdullah bin Mas'ud tu lucu sekali, mereka tertawa lah. Rasulullah SAW mengatakan, "Limadza antum tadhakun?" Kenapa kalian semua ni ketawa, kata masya-Allah. Ya Rasulullah, kami sudah cuba tak ketawa depan tuan, masya-Allah. Tapi kerana lucunya memandang saqa Abdullah bin Mas'ud, memandang kepada labu betisnya Abdullah bin Mas'ud ni lucu hati kami, masya-Allah. Maka Nabi pun memandang kepada betisnya Abdullah bin Mas'ud, Nabi tersenyum lalu berkata Nabi SAW, wahai sekalian sahabat, lucu dan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud itu pada pandangan kalian, tapi pada timbangan Allah itulah yang paling berat. Pada timbangan Allah itulah paling berat. Maknanya Abdullah bin Mas'ud punya khidmat pada Nabi SAW hingga betisnya itu telah dijamin di Allah Ta'ala untuk ke syurga. Sampai begitu sekali, Masya Allah. Ini kalau nak cerita tentang berkaitan tentang betis saqaw saqiyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khumusan wa kana la yadhhab. Nabi ni tak ketawa, insyaallah. Bukan maksudnya tak ketawa ni apa, dia tak terbahak-bahak. Ada satu hadis walaupun mungkin dia dapati ia dhaif, tapi bunyi hadis al-qahqah minasyaitan, insyaallah al-qahqah minasyaitan, berdekah-dekah itu daripada syaitan. Ketawanya tu berdekah-dekah, seronok ketawa, insyaAllah. Kerana fitrah, kata Sayyidina Ali, fitrah ketawa itu 3 kali. Ha ha ha. Lebih deh, ha 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 ha. Yang itu maknakan koh-koh tadi tu, insyaAllah. Jadi ala kulihan disebutkan sini bahawa wa kana la yadhakun, Nabi tu tak ketawa berdekah-dekah illa, melainkan tabassuman. Tabassuman ni apa? Senyuman. Nabi memberikan senyuman tu tanda ketawa Nabi SAW. Masya-Allah. Bila Nabi senyum, Nabi akan membukakan sekalian giginya. Nabi akan buka gigi hingga sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain nampak gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya Nabi ketawa. Adapun tabassam tu mana senyuman, masya-Allah tabarakallah. Namun tabassuman Nabi SAW tadi, Nabi membukakan bibirnya hingga nampak gerhamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi itu dia senyum bukan dengan isyarat suara, tapi isyarat manisnya daripada bentuk bibir yang Nabi tunjukkan pada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ha ni masya-Allah. Dan apa kata dia? Iaitu illa tabassuman, melainkan Nabi tu hanya tersenyum. Kata Jabir radhiyallahu an, beliau tidak tertawa tetapi hanya tersenyum sahaja. Maksudnya adalah keumuman keadaan baginda Nabi SAW itu jika kadang-kadang beliau tertawa dengan suara yang cukup perlahan.
suara Nabi tu, kalau ketahu macam dengar tak dengar je suaranya. Namun hakikat ma'ruf, semua sahabat tahu yang Nabi itu sedang ketawa dengan menunjukkan isyarat senyum. Ini ada satu hadis nanti dalam kitab Latakiran, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga, tapi bab belakang sikit nanti, hadis yang mungkin hadis yang ke 300 lebih begitu, insyaAllah, berkenaan tentang dalam medan perang ada seorang sahabat Nabi menarikkan busur panah dengan anak panah lalu ditembakkan kepada kepala musuh. Bila kena betul pada kepala musuh, musuh tu jatuh terpacak macam tu. Dia bukan jatuh gedebuk ini, maknanya tembak dengan kaki terangkat macam tu. Lalu Nabi SAW ketawa. Saat tu sahabat kata, kami dengar Nabi SAW ketawa. Ketawa bukanlah kerana gelakkan kawan tu mati. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Itu kita tunggu hadis nanti lah. Masya Allah. Kita tahu ini bocor. Barakallahu ta'ala. Berkaitan tentang tawanya baginda Nabi SAW. Jadi, sedia maklum, Jabir mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tidaklah ketawa dalam keadaan yang keterlaluan. Ketawanya tidaklah dengan keterlaluan. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassama, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa dalam keadaan senyum. Ha, masya-Allah. Ya, hadis ke-227 bab ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu yang saya ceritakan tadi tu, tentang ditembaknya kepala orang kafir tu tadi. Mengena dahi laki tu, terjatuh dengan kakinya terangkat ke atas. Maksudnya apa? Lucu sangat, jatuh tegak. Katalah tembak, tum. Dia ni jatuh, kakinya terangkat. Ha, maksudnya sampai begitu sekali lah, teruknya kena panah. Dan Nabi SAW ketawa. Nabi ketawa, dan ketawa Nabi pada ketika itu, sahabat kata, kami nampak gerhamnya Nabi SAW. Seronok sungguh lah Nabi itu, maknanya Masya Allah. Baik. Iza nazartu ilaihi, dan apabila aku memandang kepadanya, akhalu ainain, maka aku dapati pada akhali, pelupuk. Ha, ni, yang celah bawah ni. Celah bawah pelupuk mata baginda Nabi SAW itu tadi hitam. Akhal, akhal ni dipanggil kuhul. Kuhul ni maknanya ismit ataupun timah hitam. Nampak matanya seperti bercelak. Bukan hitam panda tu. Orang kata, oh, ini nak, dia kata apa? Memandang hatiku berkata, betapa hitamnya pelupuk mata. Maknanya tak cukup tidur. Bukan. Mana kata akhal ni nak kuhul. Kuhul ni maknanya, kalau orang kita pakai dulu, ingat tak nenek-nenek kita pakai tembaga tu? Ha, yang bubur tu, tarik tu. Ha, kuhul dia panggil. Masya Allah. Ha, kita panggil ismet. Ada yang panggil ismet. Ada yang panggil kuhul. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surma. Surma dia panggil gitu. Ha, tapi itu bahasa Pakistan tu. Surma tu, Masya Allah. Ala kulli hal, dia akhalu mana kuhulan. Masya Allah. Kuhulan tu maknanya batu timah hitam yang dileraikan lalu digunakan pada mata baginda Nabi SAW. Akhalu ainaini, aku mendapati pelupuk mata Nabi itu hitam seakan bercelak. Maksud itu hitam seakan bercelak, walaisa biakhala. Akan tetapi sebenarnya Nabi itu tak pakai celak. Atau sebab kalimat hitam tu tak sesuai. Sebab apa dia kalimat akhalu walaisa biakhala. Akhal yang kedua dia kata makna celak. Akhal pertama dia maknakan hitam. Sebenarnya akhal pertama ni juga hitam celak. Dan aku mendapati dalam hati kau kata, cantiknya hitam celak mata Nabi SAW ini. Akan tetapi sebenarnya Nabi tak pakai celak. Untuk pengetahuan umum. Ini Masya Allah. Nah, kadang-kadang kita dengar ada juga jemaah yang mengatakan, kenapa pakai celak tuan? Sunnah Rasulullah SAW. Nabi pakai celak. Masya Allah. Betul, kita tak menafikan Nabi pakai celak. Tapi keadaan bila Nabi pakai celak? Bukan every time Nabi pakai celak, tak. Nabi hanya pakai celak ketika nak tidur. Ketika Nabi SAW nak tidur, baru Nabi sabukan celak dan Nabi SAW tidur. Kenapa Nabi pakai celak untuk tidur? Bukan berhias, tak. Kerana akhal atau kuhul ni tadi sejenis timah hitam yang digunakan untuk melebatkan bulu mata ketika tidur. Macam tengah tidur supaya berbaja, kata orang. Bubuh baja pada bulu mata tadi supaya lebat. Ini siang-siang hari pergi pakai celak dekat mata. Lepas tu ada pula pensil bubuh dua lagi sini. Ya Allah, tabarakallah ta'ala. Rasulullah SAW ni sunnah. Tak.
Ini guru kami sendiri tanya. Saya berbahas dengan guru kami yang mulia iaitu Al-Muhaddis Musnad Asy'ar iaitu Syekh Husni Ginting Al-Langkati hafizahullah ta'ala anhu berkaitan tentang celak. Dia kata tak, Nabi tak menggunakan celak di siang hari melainkan pada hari Asyura. Hari Asyura Nabi SAW, hari Tasu'a, hari Asyura. Itu Nabi pakai celak. Pada siang hari, maksudnya siang hari. Adapun pada hari-hari biasa dan keluar pakai celak tak ada. Itu sebab sahabat ni jadi hairan. Kata akhalul aini wa laysa bi akhala. Aku tengok pelupuk mata Nabi itu seperti bercelak tetapi Nabi tak pakai celak. Ini mentakidkan bahawa Nabi tak pakai celak di siang hari. Jadi jangan orang kata ngapa tuan tebal sangat celak ni? Sunnah Rasulullah kata insya-Allah. Tak boleh kita claim walaupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, Nabi memakai celak tetapi bukan semua keadaan. Itu sebab kena bab ni kena mengaji ni insya-Allah. Macam serban insya-Allah. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai serban, ada waktu Nabi tak pakai serban. Ada waktu juga Nabi SAW tak pakai serban. Jadi dan ada keadaan yang Nabi tak pakai serban. Ada juga keadaan macam masuk dalam tandas Nabi ikat serban. Insya-Allah tabarakallah. Ini kena persoal juga. Adakah Nabi memakai serban dalam tandas? Insya-Allah tabarakallah taala anhu. Jadi keadaan tu kena tahu. Sunnah ada keadaan-keadaan dia. Baik. Maka ini kata Jabir radhiyallahu an maknanya daripada keseluruhan hadis nak kata apa? Ketika Jabir mengatakan aku memandang beliau maka aku berkata beliau bercelak tetapi sebenarnya tidak bercelak. Jabir menetapkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanya bercelak. Kemudian dia menafikannya, itu menidakkan sifat celak tersebut. Kaedah dalam masalah seperti ini dipanggilkan sebagai al-manfiu ghairul mustabati. Apa maksud dia? Yang ditidak adakan itu selain yang ditetapkan. Ini ada kaedah dia. Sebab dalam nak mengeluarkan cerita hadis ni, dia bukan ni hadis Nabi. Dia faham hadis itu fi zahri saja, pada zahirnya tadi. Walaysa fil makna. Tetapi bukan pada makna dalam cerita hadis tu. Ini Masya Allah, contoh hadis bab kiamat. Hadis bab kiamat Nabi kata sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat melainkan bumi badui ini tadi keluar padanya emas hitam. Kalau kita duduk tunggu emas hitam sampai hari ni tak keluar. Tapi bila sampai pada zamannya baru kita sedar apa tu emas hitam? Petroleum. Bila keluar petroleum, galian-galian dalam tanah daripada arang-arang batu. Ini tafsir gitu. Ataupun ada orang menunggu hadis Nabi yang menceritakan sesungguhnya Dajjal akan datang dengan mengelilingi dunia. Dan ia menunggang keldai. Yang mana keldainya itu tadi telinganya sahaja sepanjang 70 hasta. Apabila ia melangkah sejauh mata melangkah. Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Sahabat kalau nak imagine macam mana keledai dia? Keledai putih yang besar, dia naik telinga keledai tu je 70 hasta. 70 hasta panjang telinganya. Bila keledai tu melangkah sejauh mata memandang. Oh tak terbayang zaman sahabat. Rupanya zaman kita dah nampak apa dia? Aeroplane. Subhanallah Taala kapal terbang. Telinganya 70 hasta. Apabila ia melangkah, sejauh mata memandang. Subhanallah Taala. Zaman sahabat memang, kalaulah Nabi SAW kata, At-tuyurul hadid, burung besi. Lagi pening sahabat mikir, burung besi macam mana? Burung besi, insyaAllah Subhanallah Taala. Jadi tak logik pula Nabi kata, dan burung itu tadi memiliki telinga. Dah pening kepala fikir telinga pula, mana datang burung telinga? Subhanallah Taala. Ala kulihal, itu sebab dia kata, faham bil makna, bukan bil lafzi. Faham dengan kehendak murad daripada cerita tu. Jadi dalam cerita ni, bahawa sungguhnya Jabir ibn Samurah ini mengatakan, aku nampak Nabi pakai celak, tapi Nabi tak pakai celak. Dia isbat dulu baru nafi. Tak betul. Isbat dulu baru nafi. Dia tak betul tu. Isbat baru nafi, kaedah tak tepat dalam bab tauhid. Kalau kaedah tauhid macam mana? Nafi dulu baru isbat. Nafi baru isbat, jangan isbat. Isbat nafi ni, menidakkan, mengiyakan. Contohlah la ilaha illallah, kan nafi dulu tu, tidak ada Tuhan. Nafi tu, tidak ada Tuhan. Illallah, melainkan Allah. Itu baru sedap kataan dia. InsyaAllah, melainkan Allah, tak ada Tuhan. Itu tak kena. Dia tak jadi. Contoh, saya nak kata, saya cakap dengan Cik Ridwan, saya guna bahasa isbat dulu baru nafi. Isbat dulu baru nafi. Cik Ridwan, siapa dalam masjid? Pak Imam dalam masjid. Pak Imam dalam masjid. Isbat dulu nah. Pak Imam dalam masjid. Dalam masjid tak ada orang. Pak Imam dalam masjid, dia isbat kemudian dia nafi. Dalam masjid tak ada orang. Pak Imam apa? Pening kita.
Kalau nafi dulu, dalam masjid tak ada orang kemudian isbat kecuali Pak Imam. Ha, kan sedap ayat tu. Macam tu keedah dia. Anda kalau kata-kata Pak Imam dalam masjid, dalam masjid tak ada orang. Ha, memang pening. Jumpa siapa lah orang yang ramai. Jadi tuan, berapa gelas ketum tadi? Masya Allah. Jadi maknanya kaedah ni, sahabat kata, aku nampak Nabi pakai celak tapi Nabi tak pakai celak. Dia macam terbalik. Itu yang jadi masalah hadis tu, dia kata apa? Iaitu al-manfiyu, dia nafikan dulu ghairul musbati. Iaitu kemudian baru nak isbat. Masya Allah, ta'ala anhu. Itu kaedah sebenarnya. Yang ditiadakan itu selain yang ditetapkan. Bendanya ada tapi tak ada. Ha, tu macam. Pada pandang mata mereka, mereka nampak ada. Tapi hakikat Nabi tak ada buat benda tu. Ha, Masya Allah, ta'ala. Katalah tengah sendawa, bau durian. Eh, makan durian ke tadi? Dah, saya tak makan pun durian hari ni. Masya Allah, ta'ala. Rupa durian minggu lepas baru nak keluar hari ni. Masya Allah, ta'ala. Jadi, benda tu dia maknanya apa? Dia benda tu tak ada tapi dia katakan ada. Seakan-akan macam tu lah ni dalam hadis ni. Alakulihal, kesimpulannya nak bagi tahu apa? Kita tak payah bahas tentang cerita nafi isbat ni. Kita nak bahaskan bahawa Jabir memandang Nabi daripada kakinya sampai kepada kepala. Itu yang nak beritahu. Daripada bawah sampai atas, Jabir memandang daripada betisnya, kemudian dia kata celak, gelak, senyum, mana. Seluruh dari tubuh Nabi SAW tu menjadi tatapan mata mereka. Tapi hebatnya sahabat. Sahabat pandang Nabi ni bukan pandang macam kita pandang untuk guru, pandang orang tak. Kita kalau pandang orang, gitu pandang kita. Cantiknya telinga dia, gitu. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka ni pandang Nabi curi-curi. Tu sebab dia dapat ambil pat-pat saja, dapat pat peha ke, atau dapat pat betis ke, atau dapat muka ke. Sebab dia sambil tunduk dia, dia malu nak pandang Nabi kerana kewibawaan Nabi SAW. Mereka tak berani pandang Nabi, tatap muka dengan Nabi. Kerana siapa yang menatap muka dengan Nabi pasti menangis. Menangis kerana kagum dengan kewibawaan Nabi SAW. Abu Bakar sendiri, hatta sahabat yang rapat dengan Nabi SAW. Kan kalau kita ikut dalam cerita bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata guru kami, ketika mana dia berhadapan dengan Nabi, dia menundukkan kepalanya. Hingga Nabi manggil, ya Abu Bakar. Nabi Abu Bakar angkat, labbaika ya Rasulullah. Kemudian melilih air matanya, ditunduk balik. Dapat pandang seketika waktu itu, dapat nampak wajah Nabi SAW itu merupakan kebahagiaan buat saya. Siapa yang cakap cerita ni? Ini dikatakan oleh paduka Seri Sultan Perak. Ha, mana pula? InsyaAllah. Ha, baik, lalu. Paduka Seri Sultan Perak, iaitu Sultan Alang Iskandar Shah, dalam kitabnya Risalah Iskandariyah, mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan depan Nabi SAW, ya Rasulullah, tidak ada perkara dalam dunia ni yang aku cintai melainkan tiga perkara. Yang pertama apa dia? Pertama sekali, nikmat paling besar aku dapat dalam dunia ni ialah memandang wajah Nabi SAW. Yang kedua, aku dapat menginfakkan semua hartaku untuk Rasulullah. Yang ketiga, aku dapat kahwinkan anak perempuanku dengan Rasulullah. Inilah nikmat yang paling besar. Tiga nikmat, kata Abu Bakar dalam kitab Risalah Iskandar Shah. Ini dikarang oleh paduka Sultan Perak, iaitu Sultan Alang Iskandar Shah. Qaddasallahu lahu. Masya Allah. Jadi Nabi SAW ni tatapan sekalian daripada manusia tadi. Baik, hadis ke-220, Abdullah ibn Haris. Masya Allah. Haddasana Qutaybah ibn Sa'id qal أخبرنا ابن لحيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزئ أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتيبة بن سعيد bercerita kepada kami daripada Ibn Lahiyah, memberitahu kami daripada Ubadah ibn Mughirah, daripada Abdullah ibn Haris al-Ju'zi, bahawa ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang tersenyum lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi rahimallahu ta'ala, direkodkan oleh Imam Tirmizi rahimallahu ta'ala anhu. Jadi hadis ini menceritakan oleh Abdullah bin Haris, sesungguhnya nama ra'aitu tidaklah, kalau kita guna bahasa nahwunya, ma'amun nafi, ra'aitu tidaklah melihat akandaku ahadan, seorang pun dalam negeri ini. Ini negeri Madinah.
aku tak tengok pun dalam Madinah ini aksarun, yang lebih banyak apa dia, tabassuman, yang lebih banyak tersenyum min Rasulillah, daripada Rasulullah. Maknanya tak ada orang boleh challenge dengan Nabi lah. Nabi punya senyum ni, kalau kata Nabi senyum sehari 40 kali, paling banyak orang boleh senyum pun 30 kali je. Tak ada orang boleh lawan dengan baginda Nabi SAW punya banyak senyumnya Nabi. Itu sebab orang dapat melihat Nabi SAW itu merupakan nikmat, kerana Nabi sentiasa menghulurkan senyuman. Ada orang yang bila Nabi tersenyum padanya, tersipu-sipu dia boleh sampai seminggu. Dia punya tersipu tu sampai seminggu boleh sampai. Ada satu sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in, ketika dia sedang berwuduk, Nabi tengok dia berwuduk, kemudian air wuduknya jatuh pada dagunya. Beliau ini adalah seorang sahabat yang mempunyai janggut yang jarang. Mana orang baru nak tumbuh janggut. Jadi sahabat ni bukan maknanya sebaya Nabi, tak. Sahabat ni apa maksud sahabat? Sahabat itu ialah mereka yang beriman dengan Nabi, pernah nampak Nabi, hidup zaman Nabi. Ini sahabat. So, tak kira lah umur dia 3 tahun pun. Tapi dia beriman 7 tahun kali pun. Kalau 7 tahun dia beriman dengan Nabi, dia pernah nampak Nabi dan dia hidup zaman Nabi, itu sahabat. Subhanallah, tabarakallah taala. Ada panggil situ kaedah dia. Ah, mungkin Nabi, kita semua beriman dengan Nabi SAW. Pertama dalam parah. Yang kedua, pernah nampak Nabi. Pernah nampak? Pernah dalam mimpi kata, masya-Allah. Nampak Nabi dah dua dah. Tapi yang ketiga, Nabi dapat itu. Nah, itu tak dapat. Tak dapatlah sahabat kita ni, masya-Allah tabarakallah taala. Hak ni tiga kategori ni mesti ada. Pertama beriman dengan Nabi, yang kedua pernah melihat Nabi SAW, yang ketiga hidup zaman Nabi. Nabi tengah gelakkan dia. Masya-Allah. Nabi gelakkan aku. Sebab janggut aku jarang ke? Masya-Allah. Sebab janggut ni jarang. Sebab orang baru nak tumbuh janggut, selai dua lai janggut tu jarang, masya-Allah. Besok hari dicukur janggutnya. Dicukurkan janggutnya itu tadi. Kemudian dia pergi lagi mengambil wuduk esok harinya. Dan pada saat ketika itu Nabi memandang dia, dan Nabi buat tak tahu tempat gayutan mereka. Jadi tak ada tempat nak buat senyum lagi. Menyesal tak sudah sahabat tu. InsyaAllah tabarakallahu ta'ala. Ini hadis yang diorang pakai untuk bela janggut. Jangan cukur janggut kata dia. Sebab Nabi tak suka orang cukur janggut kata dia. Ala kullihan. Tapi kami masyai-masyai azhar kata-kata potong janggut. InsyaAllah tabarakallahu ta'ala. Ya. Taib, nak cerita tadi, yang banyak tersenyum adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi. Tentang banyaknya senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan hal tersebut kerana kesempurnaan akhlak beliau dan baiknya cara beliau bergaul dengan orang lain. Beliau biasa bertemu dengan orang lain dengan wajah yang cerah dan berseri serta tersenyum. Senyuman seorang Muslim di hadapan saudaranya sesama Muslim adalah sadaqah. Itu Nabi SAW katakan apa? Dalam satu hadis Nabi kata Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhuka biwajhi. Tahkiranna, jangan engkau remehkan kebaikan. Walau sekecil apa pun. Walaupun kebaikan tu kecil je, kutip sampah macam ni. Jangan kau remehkan. Alah, itu kerja. Tak. Alah, benda macam ni tak dikasih. Jangan remehkan. La tahkiranna minal ma'rufi alaihissalam. Hadatsana Ahmad ibn Khalid ibn Khalal qal hadatsana Yahya ibn Ishaq Sailahani qal hadatsana Lais ibn Sa'id an Yazid ibn Abi Habib an Abdullah ibn Haris radhiyallahu anhum qal ma kana dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tabassuman qala Abu Isa قال أبو عيسى هذا حديث الغريب من حديث ليس بن سعيد أحمد بن خالل الخالل bercerita kepada kami, ia berkata Yahya bin Ishaq As-Sailahani menceritakan kepada kami, ia berkata Lait bin Sa'ad bercerita kepada kami daripada Yazid bin Habib daripada Abdullah bin Haris berkata tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senyuman, hanya senyuman. Ada dobit kat situ 68. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketawa sehingga kelihatan gigi geraham baginda. Namun kebanyakan tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senyuman. Jadi ini yang kita kena tengok nanti hadis ke-227 tu berkaitan tentang nampak gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya-Allah.
Jadi hadis ke-227 kita bacakan dulu makna dia. Sepintas lalu je baca, pintas tak syarah lagi. Ayahku iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa semasa perang Khandaq sehingga terlihat gigi geraham baginda. Jadi maknanya Nabi SAW tu pernah kelihatan gigi geraham baginda ketika perang Khandaq. Ini dia punya highlight dia, perang Khandaq. Aku bertanya, apakah yang membuatkan baginda tertawa? Ayahku menjawab, ada seorang lelaki kafir memegang perisai. Ketika itu Sa'ad bertugas sebagai pemanah. Lelaki kafir itu berbuat sambil menunjukkan perisainya ke kanan dan ke kiri, begini dan begini. Lucu ni orang macam Mr Bean. Insya-Allah Taala tu. Pegang perisai. Dia takut mana-mana kena. Insya-Allah Taala ada sini tak jaga, sini pun tak jaga. Maka luculah. Begini dan begini. Sedangkan perisai menutupi dahinya. Maknanya penakut masuk perang, cerita dia. Laki kafir ni laki penakut masuk dalam perang. Cerita masya-Allah. Maka ketika sedangkan perisai menutupi dahinya. Lalu Sa'ad mengambil, Sa'ad Abi Waqqas yang paling terkenal sebagai pemanah terbaik dalam Islam. InsyaAllah, ini dia. Dia boleh memanah ketika kuda sedang berlari. Ini hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, insyaAllah. Apa kata? Lalu Sa'ad mengambil anak panahnya. Apabila lelaki itu mengangkat kepalanya, Sa'ad melepaskan anak panah. Ini ceritanya, anak panah gitu. Kawan ni takut pergi kanan. Tapi dah masih sama nak ngintai. Dia nak ngintai tu. Maksudnya dia ngintai tu. Sa'ad lepaskan tu, insyaAllah. Maka Sa'ad melepaskan anak panah dan tepat mengenai dahinya. Lelaki itu terjatuh dan kakinya terangkat ke atas. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga terlihat gigi geraham baginda. Ya, sesuatu yang menyeronokkan baginda Nabi, lalu kita seronok juga kerana Nabi seronok, itu pahala. Subhanallah.